Pokoknya ini udah lengkap banget. Jadi kalau kalian bisa meratakan mereka, kalian mendapatkan semua hadiah itu. Oke. Map sudah mulai terbuka, pesawat sudah mulai menjalani rutenya dan semua orang sudah mulai keluar. Oh iya ya. Aduh, harus tadi masukkan Alice ya, bener ya. Makin berat lagi tuh kalau dimasukin Alice tuh. Rip, si Luxi turun di situ, Rip. Kiri, Rip. Hey, kakak strip snipe, woy. Strip snipe, woy. Arif mundur. Aduh. Eh, ada yang nomor 3 tadi kita satu tim kan? Apakah? Ada orang. Tadi lumayan posisi 4. 3 itu. Ada orang depan aku. Di depan rumah aku. Mereka sudah mulai panik-panik dan mereka mulai mendengar teriak dari orang. Mana? Kita lihat Shiana Cinnamon tidak punya senjata apa-apa, tapi sudah mulai meratakan. Alice sudah mulai kill mengenok 2 orang. Ayo, aku mau ikut dulu deh, soalnya aku belum ada senjata apa-apa. Gila nih Alice kayaknya. Kayaknya sedang menyayur nih. Woi, Bang Pen. Ya, Alice lihat. Strip snap gue. Oke, thank you. Bang Pen, jangan strip. Get. Pak Bungkas, mengena kupa. Oh my god. Di kanan nih, Kak. Kupa diratakan oleh G Pamungkas, teman-teman. Ini tim Luxi. Luxi. Nih kakak orangnya depan kita nih, Kak. Oke. Standby. G ya berarti ya. Oh, berarti report IG-nya akun G nih. Nah, ini lagi telepon G nih. Telepon. Telepon G. Pepita jangan telepon gua. Pepita jangan telepon gua. Lihat dia pun ditelepon oleh Pepita karena Queen Snipe nih kayaknya nih. Dia meratakan Kupa. Sen. Pulangkan Kupa ke... Kak, di belakang aku, Kak. Sen. Depan aku demi Allah, Hurobi. Didai gue. Mati. Dai. Dan Shiana Cinnamon pun terkenal. Belakang, Kak. Luxi sama Zuchi lagi sudah mulai melihat ada orang di sekitarnya. Dia tahu karena tadi ada yang meratakan salah satu teammate-nya yaitu Kupa. Perlahan mereka ingin mencoba untuk menyerang. Cinnamon rata. Bahkan diratakan oleh Tranquilo. Ali Muhammad tapi mau meratakan Tranquilo balik. Ya, dan Luxi berhasil meledakkan G Pamungkas dengan granatnya. Mulai di push, G diratakan. Aduh, Luxi terkenal tapi di backup dan rasakan dia G Pamungkas. Gagal mendapatkan hadiah Hellhunt. Gue gak bisa nembak dari gue. Hai, Kupa nelfon gue. Kalo lagi main gue tiba-tiba kena nelfon. Kupa bukan Hellhunt-nya, Hellhunt-nya Luxi Zuki. Iya, 2 orang, Kak. Nice. Arif ngasih menok siapa tadi itu? Saya nggak ngeliat, maaf sekali. Kenapa gue di game ini setelah gue bergabung dengan Luxi Juxi? Tapi lo tau kan, ketika gue bukan temen lo. Mohon maaf. Ini gue lagi mau nembak sama Arif. Gila, Pevo jahat banget sama gue, sumpah. Tadi gue telepon Bang Pen. Gue tinggal nembak itu tiba-tiba ada mukanya Pepita dong. Arif meramah gua. Aduh, kita lagi ngeliat siapa deh, Ya udah, kita lagi ngeliat Arif. Bang Pep. Siapa yang serius-serius lagi nih mainnya, kita telepon aja. Rip, lu bisa Rip, ayo Rip, you carry us. Setengahnya gue gak mati sama lu, gue udah bahagia deh, serius.
Gusti nggak bisa hidup. Setidaknya gue ke neraka bisa bawa Pevita juga, nggak apa-apa. Neraka tapi ada Pevita. Luxi Luxi belum kenal kan? Luxi Luxi belum terkenal. Mereka udah berhasil mengumpulkan 4 kill. Gue pengen coba telepon Matthew nih. Arif Muhammad berhasil mengumpulkan 3 kill, teman-teman. Arif Just Muhammad no masih aman. Alice, apa kabar Alice? Alice sudah mengumpulkan 3 kill dengan total kill timnya ada 4. Nah, tuh hijau, Pak. Bang Pen, silakan lanjutkan Bang Pen. Lanjut nih, lanjut telepon-teleponin orang. Iya, jangan dong. Lanjut nge-screen. Sumpah, seru banget sih kalau lagi word telepon itu seru banget, sumpah. Bang Pen lagi ngapain? Lagi di mana? Lagi liatin map. Nanti mau main. Oke, kita lihat ini Arif Muhammad. Ayo teman-teman, Arif Muhammad ada di di Pestopa sendirian. Gas. Ardi ternyata ada handphone dua. Kampret Ardi handphonenya dua. Gua telepon dia tidak lihat kanan gini. Ternyata punya dua handphone dia. Kita ke Arif Muhammad. Arif Muhammad. Rip lari rip lu diincer tim 3. Lo jangan bocorin dong gue di mana, gembel. Bantuin, aku kasih tau orang, tapi itu gue kasih tau lu. Sudah mulai careless semua teman-teman, sudah mulai ngasih tahu di mana posisi. Ini macam apa ini? Aduh. Ini Arif Muhammad sendokir nih. Sendokir dia, tapi walaupun sendokir dia berhasil membunuh 3 orang loh. Ada, nggak melindungi Senina tadi. Dia lebih peduli sama merpatinya ada di kiri itu dia. Darah aku tinggal kesandung doang, mati itu tadi. Nah, kita lihat memang tim 3 itu ada Juxi dan Luxi ya. Oh, pas banget deket Arif Muhammad. Arif Muhammad langsung lari. Pen, lo talenting ya, Pen? Dia langsung tiara. Dia langsung ini berdoa di gereja, Arif Muhammad karakternya. Pen, Iya. Oke, kita harus menuju kemana nih? Kita ke Just No Limit dulu lah. Just No Limit, kita ke Just No Limit. Justin, what are you doing? Ambil buff ya, cakep. Ambil buff, baru pengen ngomong gue. Ambil buff. Mobil. Kakak, mobil kak. Tuh kak, Kak Arif ada mobil Kak Arif. Suara gue kedengeran, mohon maaf. Ria sudah aman sekali. Senjatanya, Sin. Belum ada bredet yang menyakitkan sekali, tapi mungkin dia suka main tapping ya. Oh, Alice merata ke apa? Kita ke BTR Alice. BTR Alice, kita ke Alice. Yes. Alice ini menggendong 3 VIP-nya ya, luar biasa. Luar biasa sekali, Alice. Gak kayak timnya Arif Muhammad tadi ya. Satu VIP, orang ini loh. 3, satu VIP malah berantakan. Ini. Gak apa-apa. Gue sembunyi di kamar mandi deh. Alice kayaknya lagi mau ini ya, apa namanya? Oke, di sini Alice sudah mengenalkan satu, tapi yang dikenal sudah mulai bangun, teman-teman. Melakukan, oh, dia melihat satu orang, langsung di spray down saja. Tipis manja. Boleh kita melihat ke arah Juxi Luxi? Juxi Luxi, kita arah Juxi Luxi. Boleh ke arah Luxi saja. Iya, doa dulu, Kak. Kita ke arah Luxi. Oh my God. Mereka masih mencoba masuk ke dalam zona ya, Bro Tanta ya. Ya, masukin zona mereka perlahan-lahan dan nampaknya mereka sudah berhasil masuk di zona, tapi mereka sangat terbuka posisinya. Tapi kalau Allah, Allah. Tanta sendiri, enggak salat di WC juga dong. Oh, nampaknya tim 3 dan tim 8 sebentar lagi akan baku hantam nih, Bro Tanta. Tim berapa tadi, maaf? Tim 3 dan tim 8. Oh, tim 3 dan tim 8. Iya. Kita bisa lihat mereka sudah mulai mendekati. Tapi kita lihat tadi Alice sudah berhasil menang 2 tim. Apakah Alice berhasil meratakan timnya? Tim yang di depannya? Belum. Alice berada di luar zona, teman-teman. Berada di luar zona. Dia bertahan. Alice masih bersatu. Ya. Pen. Kak Pevita kan saya lagi nge-cash nih. Tolong, mohon maaf nih. Pen. Oi.
kalau udah sisa satu tim. Hai Bang Ben. Ya. Ini coba saya ngekesnya gimana coba ini. Aduh, Elis kita lihat 2 lawan 2 di sini. Elis berhasil. Arbiter Rwanda dikenok oleh Elis. Lagi ngekes. Dan hati pun diratakan oleh Elis dikembalikan ke Gepamungkas. Zona aman. Death Limit tapi berhasil menok Andy. Oh, kita Death Limit boleh. Kita kejar gorengan dulu guys, gorengan. Bentar bro Tanta, tadi gue lagi ngekes Revita nelpon. Gimana dah? Kita kerja tournament bersama Onyx Matthew, bersama Matthew mereka mana? Berada di posisi yang sangat aman. Oh, dan mereka mulai Oke, kita lihat di Death No Limit menggunakan mininya, kita lihat apakah dia akan maju. Oh, Onyx Matthew bagus sekali. Oh, Onyx Matthew meratakan timnya. Kita lihat arbiter Rwanda ngapain Anda? BTR Elis, Bang Pen, kita lihat skillnya Elis, Bang Pen. Kita lihat kayak, wow. Wah. Berapa tuh? 7 kill luar biasa. 7 kill luar biasa. Duanya tuh ada RTR Wanda sama siapa tadi temennya. Betul. Oke, kita ke duo Tachibana yang selalu dikasihkan titel sebagai King of Vikendi. Apakah mereka berhasil untuk bertahan supaya tidak tidak membiarkan orang mendapatkan hadiahnya? Apakah mereka bisa bertahan sampai akhir dan mendapatkan chicken dinner? Kalau mereka mendapatkan chicken dinner, semua hadiah itu akan kembali ke mereka. Iya, kayak bentar lagi akan ada terjadi pertarungan nih. Antara siapa? Antara tim 3 dan tim 9. Tim 3 dan tim 9. Oh, tidak. Tidak, mereka tidak mendengar ada orang. Jadi diam-diam aja. Kita ke mana lagi nih, Bro Tanta sekarang? Kita lihat map-nya. Kita lihat Arif Muhammad lagi ini ya, up ya. Gue lagi sholat. Kita lihat Arif Muhammad lagi ngapain? Woi, gue ditelepon, astaga naga. Sudah dekat. Sudah mulai. Allahu Akbar. Ini sudah mulai gila-gilaan, mulai main telepon-teleponan, sudah mulai careless semua. Oh, kita lihat dulu, kita Juksi. Oh, Juksi. Oh, mereka melakukan keras di sini. Bro Tanta sudah melihat ada orang. Mereka sudah melihat ada orang di compound situ. Waduh. Mereka berada di luar zona, tapi mereka masih banyak boostingan, jadi sepertinya mereka aman. Mereka hanya harus masuk ke dalam zona amannya. Oh, mereka ada mobil, jadi masih aman. Dan lihat mereka akan menunggu. Rip, hati-hati, Rip. Gue cuma mati, serius banget tuh, Tak. Enggak. Mereka nge-push, Bang Pen. Mereka nge-push. Juksi langsung ke arah depan. Kita lihat di sini dengan menggunakan micro Uzi-nya. Apa yang akan dilakukan oleh dua headhunter ini? Beda ya, kayak G kemarin jadi headhunter dia panik, kalau ini dia nyerang. Beda, kelasnya memang beda. Oke, kita di sini Juksi akan mengeluarkan baso porak dari sini. Apakah akan masuk? Dia tahu di sebelah kiri sudah ada orang. Step-step manja kita, dan langsung saja Bung, langsung dipush. Apa yang akan terjadi? Juksi di sini, oh my god, satu lawan satu melawan. Apaan tuh depannya tuh? lupakan. Selamat tulisannya. Oke, kita sudah Juksi baik sekali. Langsung melakukan first aid. Langsung dikirimkan ke lobby saja. Tapi lagi mainin kucing-kucingan dulu. Kiri kanan cantik. Kita boleh lihat dulu saudaranya Luxi di sini. Kita lihat Luxi. Luxi mulai akan... Luxi. Naik ke atas tangga kah? Ini padahal mereka di luar zona loh, Bro Tanta. Mereka tapi punya boostingan yang banyak. Jadi mereka nyaman dengan posisinya. Mereka sepertinya berani untuk berada di sini dan... Mereka tidak akan keluar sebelum meratakan tim ini sepertinya. Juara dunia beda ya, kalau ada orang kita ya kalau di Blue Zone panik, mereka nyerang loh. Mereka nyerang, mereka berdua lama. Beda-beda. Oke, selamat datang. Bang Boril. Ya. Ah, Boril udah masuk lagi. Udah masuk lagi, tapi gue gimana? Bang Boril masuk. Oke, ulang semua gue. Jadi ini Luxi sama Gusti dan Kuka tadi kita satukan. Om Boril. Oh gitu. Dan mereka jadi headhunt-nya. Jadi kalau kalian bisa meratakan Susi dan Lucy akan mendapatkan 2 CGC tiket buat kaos billionaire sama UC. Oh, wow. Yeah. Tadi keren, timnya G mencoba untuk nge-push tapi ternyata gagal. Akhirnya tim G malah rata walaupun G berhasil meratakan Kupa. Yes. Dan akhirnya Kubita Ismong. Ngomong-ngomong yang dapat ini tadi siapa? Saya dong, Pak.
Yang tadi yang di Pochinki. Enggak, ini aja di sini aja sekarang aja. Udah dicatat tadi ada. Yang Pochinki ya? Udah lupa, Pak. Emang tadi bajingan emang nih Tata nih selalu. Saya sebagai panitia harus netral di sini, tidak boleh berat ke siapa-siapa. Maaf ya, Gio. Seperti Lucy dan Lucy decided untuk memasuki ke zona nyaman dulu, meninggalkan tim yang tadi. Dia melakukan rotasi. Kayaknya tahu mereka akan menjaga pergerakan ya, dari. Saya lebih udah kasihan ke Umat. Ya. Saya lebih kasihan ke Arif Muhammad ya. Udah di pojok. Lihat Arif Muhammad boleh operator? Udah di pojok. Operator Arif Muhammad. Kita lihat Arif Muhammad. Mana sih Arif Muhammad? Kena red zone. Allah. Udah mau beli. Lu semangatin dikit kan. Ada dari bola ditembak dan dimatakan oleh Tekis. Aduh, timnya dari Elis ternyata dia tidak tahu dia keluar, ternyata di luar sudah ditungguin oleh timnya Elis. Ben, lo bukannya semangatin, Ben, emang bangke lo, Ben. Gila, gue sedih banget sih lo kalah. Arif Muhammad akhirnya jadi pocong. Bagus. Udah di pojok dari Red Zone lagi, aduh. Oh, ada berita yang sangat menggemaskan sekali, Bang Pen. Kenapa tuh? Ternyata timnya Elis yang Tekis dengan timnya Zuxi Luxi dan itu kembar. Hah? What? Itu tim VIP kembar. Mereka tadi pengennya mainnya sama Mute dan Babyla, tapi ternyata Mute dan Babyla berhalangan. Akhirnya dia tetap mau main. Tapi sekarang dia terpisah, ternyata mereka tuh kembar. Si ROCL Dance sama ROCL Tekis. Oh, jadi ini kembar lawan kembar ini ya, kembar lawan kembar ini. Tapi setengah kembarnya di sono gitu. Oh, VIP ya mereka ya, luar biasa. Kan juga kembar ya? Kembar, kayaknya yang kembar nih otomatis suka main PUBG kayaknya. Enggak semuanya dong. Oke. Bukan karena mereka kembar main PUBG. Udah kayak tapi jago, Ge. Ada lagi itu. Siapa? Cole. Oh iya, terus ini Ariel sama Benny Moza juga kembar. Maksudnya Ariel gitu kan. Benny Moza kembar, mereka jago. Ya kan? Kayaknya kalau yang kembar tuh otomatis akan lebih jago main PUBG-nya. Kita ke Just No Limit yuk, Just No Limit yang sudah berhasil timnya mengumpulkan 4 kill. Mereka sudah berada di zona nyaman kah? Wah, Just masih bertahan. Wah, bertahan Bang, dia dapat buff dulu dari tadi. Kita lihat ini Jess. Buff merah atau buff biru? Oh iya, baik. Kita lihat memang di sini timnya dari Justin. Just No Limit sudah mengumpulkan 4 kill yang di mana Matthew juga tampil cukup baik di sini, sudah menguasai sebuah kompon ya. Dan memang tim dari Headhunter kita Juxi dan Luxi bersama dengan salah satu kembarannya Dance ya. Dua tajubannya. King of the Candy. Apakah mereka bisa mempertahankan titel itu di sini di game yang sangat amburadul ini, di mana orang-orang saling telepon-teleponan untuk menjegal satu sama lain dan juga saling stream snipe dengan HP-nya yang dua. Ya. Udah nggak gitu ya? Iya. Jadi kalau lagi perang tiba-tiba ntar ada telepon Bang, kurang ajar nggak? Arbit mencoba untuk telepon gue, Arbit. Handphone gue diteleponin. Telepon gue, Arbit. Sekarang lagi telepon Matthew nih. Gua habis minum Evita, diteleponin tiba-tiba. Padahal depannya ada Juxi Luxi, ya Allah. Kenapa gak kepikiran ya? Tangan dong. Oke. Gak empat nih kita siapin telepon. Lagi berperang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Guys bentar deh. Arif Mamat, lo ngapain telepon gua, kan gua udah mati. Gak jadi itu. Ini gue lagi nge-cast. Gak ngaruh dong. Elis meratakan satu tim teman-teman. Elis berhasil. Elis luar biasa. Tembakanmu secantik mukamu luar biasa sekali. Better Ali 11 kill. What? Widih. 11 kill teman-teman. Elis seorang diri tapi Elis harus berjuang melawan dengan zona di sini. Tapi ada. Wah, Elis sudah mulai berperang. Elis. Tiga. Elis. Elis harus berjuang guys. Oh my god. Aduh, Elis ternyata harus ke lobby karena termakan oleh zona yang sangat ganas sekali. Kita balik ke Headhunter kita tuh, Dua Tachibana. Apa kabarnya sekarang? Wah,
Pen, Elise yang bunuh gua tadi ya, Pen? Iya, yang bunuh. Timnya tapi bukan Elise ya. Elise, ingat Elise, Allah akan membalas. Aduh. Aduh. Ini cuma game, Bos. Kegagalannya sama agama. Oke. Bukan berarti kalau lo ngebunuh, bukan berarti kalau lo ngebunuh orang di PUBG, lo dosa besar, bukan gitu, Bro. Oke. Agama mengajarkan kita untuk saling mengasihi, Elise. Karena yang bilang di red zone susah buat petan. Red zone di mana? Lah di kiriku. Apa lu lihat dong lagi lari? Makanya langsung kelihatan. Oke, kita back to the game dulu, Bang Tanta. Di sini ada Jason Limit sudah masuk ke dalam zona. Kali ini kayaknya Jason Limit benar-benar bermain dengan serius ya, kita lihat ya. Kayaknya sinerginya pas nih. Bang Pen. Woi. Nomor lu berapa? Enggak. Gua enggak punya. Iya, Bang. Nomor lu berapa sih, Bang Pen? Nanti rusak ya udah nggak jadi. Kalian tim dari yang mendekat. Apakah bisa di knock yang sedang berlari sendirian? Jess lo curang banget pakai iPad, Jess. Bang Pen, besok kita pakai Samsung 40 inci. Mainnya begini dong. Berarti. Mainnya begini dong, Rif. Susah, Rif. Kalau kita pindah ke Luxi dulu, Bapak. Kita ke Luxi. Sudah di Luxi. Luxi sudah mulai melihat banyak orang sekitarnya. Dan dia mulai mengeluarkan tembakan-tembakannya. Ya, yes, betul sekali. Dan kita lihat. Iya, sama pencet tadi. Bapak. Ya, nggak apa-apa, Alis. Nggak apa-apa. Ya, kita lihat dulu di sini ada Jess No Limit, ada juga tim dari Jux Deluxe, ada tim dari beberapa VIP ya. Tersisa 5 tim, teman-teman. Coba kalian komen siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Headhunt. Lihat zonanya Bang Pen. Oh my god, semua enggak ada yang di dalam zona nih. Berarti semua harus berperang ke dalam. Wah, aduh. Berkenak. Oleh Octav, oh, aduh. Apakah Octav akan bisa nonton di CGV Padang? 1 tahun. Padang dibobo lagi. CGV Padang udah. Tapi Octav juga terkena oleh tim lain. Oke, Luxi masih bisa diselamatkan. Si Juxi membalas di situ. Oh, jangan macam-macam dengan saudara kembarku, kata Juxi ya. Selesai dikembalikan ke lobi di sini. Oke, tim dari Metu dan Jason Limit juga masih berada di luar zona, masih berjuang untuk masuk ke dalam sini, teman-teman. Luxi, Juxi dan juga Dance harus berjuang lebih keras lagi untuk masuk ke zona. 5 tim akan memperebutkan chicken pada hari ini. Coba siapa yang menang? Siapa? Arif Muhammad, dia udah mati, teman-teman. Pen, pakai bahasa Thailand dong. Mulak naik, lagi mau naik. Itu lebih ke Vietnam dong. Itu lebih ke Vietnam. Oke, kita lihat di sini Luxi. Pelan-pelan 8 detik lagi, Bro Tanta. Dan yes, kita lihat circle-nya itu open field semua. Hanya pohon yang bisa melindungi mereka. Ini akan seru banget. Yes, kita akan menunggu bagaimana nanti ini akhirnya, karena semuanya harus masuk ke zona dan mereka harus rebutan kompon yang tidak ada. Dan hanya lapangan terbuka yang penuh dengan snow. Semua orang udah mulai melemparkan bola masing ke tim yang berbeda-beda semua. Sepertinya semuanya sudah mulai panik karena di sebelah kiri semuanya ada tim. Mereka semua tersandwich, tidak ada yang aman di sini kelihatannya, Bang Ben. Oh, sekali kita lihat di sini Juxi sudah bagus sekali komponnya. Tempatnya boleh kita lihat Juxi melakukan spray down. Kita boleh ke Juxi dulu, operator dengan menggunakan AOE. Baik sekali. Oh, Juxi ditembak dari sebelah kiri. Sudah ketahuan ada orang di situ ya. Zona sudah mulai berjalan dan sangat sakit sekali, dan lagi-lagi zona ke berapa ini? Ke-7. Jadi mulai banyak yang mati karena play zone nih, Bang Ben. Yes. Bang Ben. Jadi ini agak gini, salah kan? Wah, iya betul sekali. Gak apa-apa, Jason Limit sudah bermain dengan cukup baik. Apakah bisa dipanci lagi, kita lihat di sini. Oh, oke. Okay. Panci aja dong. Panci. Mereka gak bisa ngomong sama mereka masalahnya. Iya, yaudah lo keren dulu, Juk. Aku bisa ngomong sama Luxi Juxi nih. Ya, jangan. Kita lihat dulu lagi seru-serunya. Oke, kita lihat dulu di sini tersisa headhunter kita dan juga beberapa VIP dan juga para partisipan yang sudah menyumbang di sini.
Di Indonesia sekali kita lihat di sini, kita boleh ke Juksi. Bapak operator, beb, beb, ya cakep. Juksi dengan AUG kita lihat di sini, apakah dia akan melakukan spread out ke arah tim yang sudah ketahuan. Pelan tapi pasti Juksi sudah mendapatkan satu. Dan kita lihat di sini, Juksi tapi sudah tawan dan sudah berlari. Kemudian dia kasih game dan dia harus diketok di situ, baik sekali. Ada Panci, Juksi, Juksi. Panci, udah, kita satu jangan. Aduh, ngomong di sini pemainnya. Wow, ternyata terbukti kota kita.